kelas ya. Kelas aja. Untuk itu saya mohon maaf yang seluas-luasnya sebagai guru. Semoga dalam penyampaian ilmu apa ya kepada anak-anak bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam mendidik anak-anak bunda-bunda. Nah, barangkali ada yang pernah saya bentak atau saya jewer, saya itu hanya sayang ya, saya sayang benar kepada anak-anak karena saya juga merasakan betapa saya anggap anak sendiri ya Bu ya. Semoga nanti kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau masalah nilai Bu tidak usah dipikirkan. Saya nilai anak saya jelek, saya nilai anak saya paling rendah, nggak ada ya Bu ya. Hanya anak ibu yang ibu harapkan, apalagi saya mengharapkan sekali. Tolong anak-anak bunda-bundanya dibimbing dengan sebaik-baiknya supaya nanti bisa menjadi panutan bagi bunda-bundanya dan ayah-ayahnya. Anak-anak ini pintar-pintar semua kok, tidak ada ya. Tergantung dengan kita yang mendidiknya di rumah. Juga saya mengharapkan setiap hari saya didik anak begini, yang begini macam-macam ya Bu ya. Dari dulu saya ajar dari tahun 87 sampai sekarang tidak pernah ada yang bukan komplain ya Bu ya. Ya ada mungkin sedikit banyak komplain ya, merasa saya apa gitu sama saya anaknya itu. Cuma yang saya harapkan itu aja. Semoga anak-anak ini dibimbing dengan sebaik-baiknya ya. Sekali lagi saya mohon kalau masalah nilai jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita arahkan anak. Anak ini macam-macam, ada yang punya bakatnya di seni, ada yang di kedokteran, mungkin ada yang guru, ada yang apalah gitu ya. Mohon diarahkan aja seperti itu ya. Kan di sekolah juga ada arah keterampilan, ada pengetahuannya, beda-beda anak-anak itu ya. Ada yang mungkin belum bisa baca, nanti insya Allah ya Bun, di rumah dibimbing juga di sekolah juga dibimbing insya Allah ya. Karena kemarin kan lama ya kita pertemuannya, hanya jarang-jarang ya, tidak setiap hari. Bisa juga jadi tidak sepenuhnya menyuruh anak tuh ini dan terlalu dikepel juga anak di sekolah. Dia ador ya, tidak bisa. Makanya ayahnya saya mohon sekali lagi mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Barangkali selama ini saya banyak kesalahan. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afika Fauzia. Oke, Afika, kamu dapat peringkat keberapa di kelas? Peringkat 1.
pertama. Oke, oh, bagus banget. Motivasi Afika untuk jadi peringkat pertama apa, Nak? Rajin belajar, ya. Rajin sholat, dan taat kepada orang tua. Oh, keren teman-teman. Halo, nama kamu siapa? Kalisa. Kamu dapat peringkat berapa, Kalisa? Kedua. Motivasi Kalisa untuk dapat peringkat dua apa? Rajin belajar? Iya. Apalagi selain rajin belajar? Semangat. Selalu semangat? Iya. Oke, makasih Kalisa. Dan halo, nama kamu siapa? Kanaya. Kanaya dapat peringkat keberapa di kelas? Ketiga. Ketiga. Motivasi Kanaya untuk dapat peringkat ketiga apa, Nak? Belajar dan berdoa. Berdoa. Oh, keren banget. Makasih Kanaya. Ayo siapa lagi?
Talisa. Dua. Oke. Satu, dua. Terima kasih banyak. Namanya salah ya. Salim teh, Salim. Kita apa? Buat kelas doang. Amin. Kembali saya ya. Biar motornya dijagain biar aman. Foto ya. Tiga, smile dong, Pak.